Aduh, itu virusnya. This may be our only chance. Mungkin ini cuma satu-satunya harapan kita. Lakukan. Things are really getting interesting now, eh, Chris? Do you actually think you can defeat me? Berarti kita harus cepat ini. Harus cepat ini, teman-teman semua. Well then, inilah pertarungan terakhirnya kita. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel. Dan di episode kali ini, di gameplay Indonesia, yaitu Resident Evil 5, chapter yang ke-63. Kita akan meneruskan perjalanan kita bersama Chris Redfield dan Seva. Dan sepertinya kita akan masuk ke tahap-tahap akhir, teman-teman semua. Ya, jadi kita langsung mulai saja, ya. Seperti biasa, ada senjata apa yang bisa kita peroleh, ya? Harap tunggu sebentar, ya. Oke, sepertinya teman-teman semua seperti biasa, ya. Kita langsung saja karena tidak ada yang spesial di senjata kita hari ini. Oke, kita akan masuk langsung di chapter 6.3, yaitu di mana ini? Bridge deck, ya. Jembatan deck. Oke, kita udah selesai. Berarti kita harus ke, kita harus turun dan kita akan turun. Mungkin kita harus masuk ke lift yang sempat kita buka, yang stuck itu loh, ya. Wah, ini bakalan seru nih teman-teman semua. Oke. Warning, warning. Nah, kan. Ada apakah di sini? Wait. Tunggu sebentar. An assault bomber. Assault bomber. He's planning to use this to spread it. Oh, Wesker menggunakan bomber itu untuk menyebarkan virus. Itu dia Wesker, kita harus kejar. Jill. Oh, Jill. Are you all right? I'm fine. Baik-baik saja. Don't worry about me. Okay. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. Wesker punya kekuatan superhuman, itu berasal dari virus. Dan dia harus injek secara berkala. Jadi kita harus potong jalur supply serumnya atau virusnya. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used a serum labeled PG67AW. PG67AW. AW itu I'm gonna try to find Albert Wesker. You need to find that serum. Excella always kept it with her. PG67AW. Jill. Okay, okay. PG67AW. Jangan sampai salah kode. Chris. This is it. Chris, ini dia. Ternyata ada di tangannya Seva. Oke. Okay. Terus kita harus kemana nih, teman-teman semua? Obama equipped with missiles. He can't fly around in that without getting shot down. Empty lagi. Exactly. The plane can't get shot down. Teman-teman semua. If it does, it'll initiate a biohazard. Kita harus ke sini, ya. Benar. He's planning to spread this virus worldwide. Looks that way. Ayo, Seva, come on, come on, come on. We have to stop him here and now. Yes, kita harus stop dia sekarang dan untuk selamanya. Warning. Wah, ada api di mana-mana. Jadi kita harus mana? Lari. Wah, ini bakal banyak actionnya ini. Udah, singkat aja langsung, bom. Apa ini? Mesin gak? Wah, kita perlu senjata ammo. Mana ya? Kita harus lewat dari sini, jump down. Itu dia. Ada musuhnya di sana. Oke, kayaknya kita harus pakai rifle. Oke. Okay. Yes.
sudah datang. Siapa kamu mau mimpin? Siapa kamu mau mimpin? Atau nggak usah? Mati? Yes. Coba. Sedang shell. Fly. Ini musiknya aja menegakkan. Mana musuhnya? Mana musuhnya? Mana musuhnya? Where are they? Where are they? Lihat ke atas, tidak ada. Against me. Oh, ada di sebelah situ. Ah, gini aja deh. Kita dari sini aja. Silo. Bah. Nice. Okay. Gold. Okay. Masih ada. Hey, give me that shotgun shell. Kita nggak perlu itu. Okay, terus gimana? Pull lever. Open the secondary bulkhead. Please remove the safe distance from the bulkhead. Okay. Terus kita harus kemana nih? Teman-teman semua, woods. Aduh, oh sudah sampai di sini ternyata. Ampun, ampun. In. Yes, set, jelas ada. Open, damn you. Bentar, bentar. Yes, masih ada. Padahal kena ya. Okay. Tidak perlu kan? Terus kita kemana? Ada itu dulu. Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Apa itu? Ini lompat kemana? Sijil orang tuh. Aduh, meleset. 1, 2, 3. Yes. Sayonara. Masih ada? Ups, masih ada di sini. Waduh. Okay. Let's go, ladies and gentlemen. But, sebentar, sudah sini. Saya kan ingat dong. Yes. Very nice, indeed. Masih ada kah? Ini sudah. Ice! Ada yang main curang? Pakai rocket launcher? Ada si... Ini ada siapa ya? Kurang ajar dia pakai rocket launcher. Mana dia? Satu lagi. Yes, mantap. Eh, masih ada satu lagi. Mana? Ada salah lagi. Ah, eh,
meleset 3 kali. Where are you? Where are you? Where are you? Loh, udah dihabisin Tessa. Kok Tessa semua yang habisin? Tembak pantatnya. Yes, tembak punggungnya. Oke, dan mana lagi? Kita lihat senjatanya apa? Skeleton. Yes. Oke, teman-teman semua. Full level. Full level. Oke, Tessa, kamu ke sebelah sana. Wah, kita disuruh harus jangan dekat-dekat. Ya udah, ayo ya kita turun. Sini. Kita lewat atas, coba lihat ada apa di atas ini. Oh, good. Oke, ayo kita bertempur. Mana musuhnya? Bahaya ini. Sekali serang kita bisa tewas. Pick up stone masih ada kah? Sepertinya sudah tak ada. Target. Wah, ini gimana nih ya? Oh, ini. Bentar. Du. Ternyata dia ada di sebelah sini, teman-teman semua. Kita harus jantan. Kita lupa. Oh, aduh. Kita turun dulu deh. Aduh, hai. Aduh. Ya ampun. Aduh, hai. Aduh. Aduh, lari. Wah, ini nggak bisa head to head nih. Lari. Aduh, susah. Kita lewat dari belakang. Oke, ada apa tadi sih? Let's go next. Boom! Semuanya pada jatuh di sini. Ada? Masih ada?
Oke, tewas satu. Aduh, dia lompat. Lompat-lompatan jadi. Yes, masih ada? Oh, hanggar. Pick up! Yes. Masih ada? Kayaknya masih ada satu lagi nih. Nice. Ada tak satu lagi? Kita buang senjata dulu satu. Take this. This card. Satu lagi, mana ya? Oh, oh, ternyata sudah tewas di sini. Kan? Kita nggak perlu. Lain. Oke. Okay. Take up dulu. Yes. Tendang. Let's go. Dari. Siap, mari kita execute. Oke, okay. Go, Sefa. Something doesn't feel right. Ada sesuatu yang tidak benar katanya. Yeah, tapi aku nggak bisa jelaskan itu. Mari kita lihat teman-teman semua. Ya. Semakin seru. Itu dia bombernya. Dan ini Wesker. No way out this time. Don't you two ever tire of failing in your mission? You've really become quite an inconvenience for me. Wesker. Wes. Hui. Keren. Kok ditangkap sih sama si Chris? Aduh, Chris. Emang mau dibawa pulang? Ini dia super strength-nya dia. Ada virus. Matrix abis. Why are you doing this? What do you accomplish by unleashing Ouroboros? Every day, humans come one step closer to self-destruction. I'm not destroying the world. I'm saving it. Wah, alasannya menyelamatkan manusia, tapi menghancurkan. Aduh, itu virusnya. Maybe our only chance. Mungkin ini cuma satu-satunya harapan kita. Things are really getting interesting now, eh, Chris? Do you actually think you can defeat me? Berarti kita harus cepat ini. Harus cepat ini, teman-teman semua. Well then, inilah pertarungan terakhirnya kita. Yes. Kita sekarang menyelesaikan Wesker, teman-teman semua. Okay? There's no point in hiding. Ini apa ini? It's broken. Berat, teman-teman semua. Mana dia? Aduh, mana ya?
kayaknya nggak boleh begini. Gitu. Where are you? Is that all you have? Gila, cepet banget. Apa ini? Ini apa ini? Full level. If we take advantage of the dark, we might actually hit him. Kita harus. Kita harus matiin lampunya, teman-teman semua. Oke, kalau gitu ini. Eva, kamu yang matiin ya. Oke. Wah, katanya I'll kill the other light. Ini dong. Level. You're merely postponing the inevitable. Kita ketemu caranya. Apakah benar? Oke, oke, sip. Wah, nggak bisa. Aduh, ayo. Wah, untung. Gila. Every time we shoot, he dodges. Fighting in the shadows might be our only chance. Iya, harus bertempur di shadow. Bukankah ini sudah di shadow? Aduh. Kita lari dulu. Berat. Wester. Apakah kita bisa lari? Tidak bisa. Humans truly matter. Everyone else. Ngeri. Ais. So now, I have to separate this chaff from the wheat. And with Ouroboros, I can finally accomplish this. Ignorant cretin. Do it now. Give him a shot. Now, cepetan. Aduh. Kayaknya udah cepet tadi kok lepas ya. Lari dulu kan, harus dari jarak jauh kayaknya. Ah, there you are. Watch out! Yes, the doors. Yes. Yes. Oh. Aduh, keren. Mana kan? Keren banget. Oh, kombonya. Mantap banget. Sudah bisa belum sih? Gak bisa loh, teman-teman semua. Gak mati-mati loh, si Albert Wesker. Katanya harus bersembunyi di kegelapan. Ini udah gelap banget di sini. Di
Ayo, cepetan. Yes. Makan tuh virus. Wesker. Did it work? Apakah itu berfungsi? Aku rasa iya. Ini belum berakhir, Chris. Loh, kemana dia? Somebody's getting away, hurry. Kita harus kejar. Bisakah kita mengejar? Yes, bisa. Bisa. Meluncurlah pesawat bombernya. Dan kita akan bertarung di sini. Wah, ngeri. It seems I may have underestimated you. Sepertinya aku meremehkan kita. Wesker. There's no one left to help you now. Tidak ada yang bisa menolongmu sekarang. I have Ouroboros. In less than 5 minutes, we'll reach the optimal altitude for missile deployment. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Mau menyebarkan virus Ouroboros. Hey. Wah, untung. Aduh. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. Wah. Aduh. Oh my god. A new genesis is at hand, and I will be the creator. Chris. Tuh, ada Sefa. Yes. Wah, tuh. Ih. Oh, break free. Oke, selamat. I've had enough of your bullshit. Injek lagi. Just another one of Umbrella's leftovers. You know what we have to do. Kau tahu apa yang harus kita lakukan. We'll go for the override lever. Cover me. Gila. Akhirnya kamu akan membayarnya. Aduh, kakinya Sefa lagi. No, Sefa no. Gak boleh sampai kita. Partner gak boleh kita pergi. Yes, jatuh. Bersama pesawat ke lava magma.
kok ya tiba-tiba ada lava, ada magma di sini. Okay. Terus gimana dong? Where are we going? Loh, ada apa ini? Barang-barang. Buat Seva aja. Ada emas lagi di magma. Apa itu? Uroborosnya kan? Senjatanya. Wih. Masker. I should have killed you years ago. Apa pembunuhnya tahunan yang lalu? Chris. Your mistake. It's over, Wesker. Over. I'm just getting started. Aku baru mulai katanya. Ngeri banget tangannya. Sekali hantam tewas kita ini. Time to die, Chris. Mana ini? Bahaya ini. Kita harus membidik dadanya. Why can't you understand? Do you really believe the world is worth saving? Chris. Wah, natural selection leaves the survivors stronger and better. Humans have escaped this winnowing for far too long. Gak bisa ya? Harus naik nih kita nih. I've got him, Chris. Ya, tapi kita kemana nih? Sudah gak ada tempat nih. Oh. Dari belakang. Yes. Nunggu lagi. Damn you. Seva. Hold on, Seva. Seva, kamu mana? Ini harus gimana? Lihat mana? Seva, berhasil? Yes. Okay. Berarti kita harus dorong ini. Gimana? Mundur. Woi. Yes. Oh,
sepertinya kita harus dorong kita. Yes, benar. Dorong terus. Waduh. Wah, kuat banget, Chris, Kak. Captain America. Harus fitness banget. Jatuh. The human race requires judgment. You're going to judge us? You get all your ideas from comic book villains? Lari. Kita ikutin Sefa aja. Tornado. Itu incaran kita. Jangan sampai tembak terus. Pusaran tornadonya keluar. Yes. Kali lagi, yes. Yes. Tepat pada sasaran. Jantungnya virus. Seperti biasa, helikopter penyelamat dan berisi gel. Kita harus naik. Sefa dulu. Udah deh, dibikin dramatisir deh. Selamat juga akhirnya. Sefa, partner baru. Chris sudah naik, aman. Aduh, dia masih gak terima. Pakai andalan sudah ini. Grenade launcher. Ready partner? Time's up, you son of a bitch. Yes. Tewas. That was for our fallen brothers. Sepertinya. Okay. Teman-teman semua, tidak ada helikopter yang dikorbankan selama perjalanan ini diselesaikan. Akhirnya kita kembali juga ke markas dan ke negara masing-masing. Yes. Sudah selesai dan yes. Finally. Akhirnya.
More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear? Yeah, it's worth it. Keren, keren, keren. Selalu endingnya adalah menuju ke cahaya mentari, ya, teman-teman semua. Aduh, seru banget. Dan akhirnya di chapter, di part 15 ya kalau nggak salah ya, kita menyelesaikan Resident Evil ini, teman-teman semua, dan sangat menyenangkan bisa memberikan sebuah hiburan yang menarik buat teman-teman yang sedang menonton ini ya, walaupun kita tahu bahwa penjualan dari Resident Evil 5 yang terbaik, artinya terbanyak dari semua serial Resident Evil yang pernah ada ya, tapi ada beberapa pro dan kontra Bapak semua ya, teman-teman semua ya, jadi ada beberapa pro dan kontra, dan orang-orang lebih cenderung lebih suka main Resident Evil 4 yang karakternya Leon daripada Chris, padahal kalau saya, Chris ini langka banget. Kalau Leon kan karakternya banyak tuh, kalau Chris ini kan jarang banget ya. Oke, teman-teman semua, dengan demikian berakhir sudah ya Resident Evil 5 Gold Edition kali ini ya, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menikmati dan menemani selama permainan ini berlangsung ya, dan jangan lupa teman-teman semua ya, subscribe, like, and share, dan juga jangan lupa tekan loncengnya, karena setelah ini kita akan memainkan beberapa permainan-permainan terbaru yang sangat menarik ya, dan khusus untuk itu saya sudah menyiapkan benar-benar high-end PC supaya Anda bisa menikmatinya ya. Jadi ada beberapa judul yang sedang saya persiapkan dan itu akan sangat menarik, terutama dari sisi game story-nya. Nah, teman-teman semua, itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan gameplay yang lebih menarik, lebih menegangkan, dan juga lebih indah. Dan jangan lupa, tetap selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat yang sudah diberikan ya. Jangan pernah lupakan itu. Oke? Okay? Thank you teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Thank you.